दो दिन पहले हमने हिंदुस्तानी आर्मी के बना हुए छोटा नंबर से बढ़ सो गवर्नमेंट डेटा क्रिमिनल रिकॉर्ड इसका एड्रेस चाहिए 235 नेहरू प्लेस Halo guys, selamat datang di calon rebahan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Attack. Film ini menceritakan tentang kisah seorang prajurit yang telah kehilangan segalanya karena serangan teroris, dan mulai mempertaruhkan nyawanya untuk melayani negaranya dengan bantuan Dr. Sabah. Seorang ilmuwan muda cerdas yang mampu mengembangkan chip yang dipasang di otak manusia dan menjalankan program tentara super yang mengubah hidup Arjun. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Sebelum dimulai, persiapkan diri kalian cari posisi yang enak dan rebahan. 25 November 2010, pasukan elit India sedang melakukan operasi militer dan melakukan serangan kilat secara diam-diam ke jantung pertahanan musuh yang padat penduduk. Awalnya serangan itu berlangsung sempurna hingga ada seorang wanita yang melihat aksi mereka yang segera mengirimkan SMS ke komplotan penjahat. Alhasil, para penjahat mengetahui serangan tersebut dan bersiap siaga hingga serangan itu mendapatkan perlawanan yang sangat sengit. Kemudian di salah satu ruangan, mereka menemukan seorang remaja yang menggunakan rompi berisi bom dengan tombol kendali di tangannya. Tetapi komandan tentara yang bernama Arjun berhasil membujuknya, sekaligus mematikan jaringan bom tersebut dan membiarkan remaja tersebut pergi. Kemudian mereka melanjutkan operasi militernya untuk mencari pimpinan teroris yang bernama Rehman Gul. Namun pada saat itu target tidak ditemukan. Lalu Arjun memerintahkan untuk membatalkan Ketika dia akan kembali, dia curiga dengan sebuah lubang di tembok, dan ternyata target utama mereka bersembunyi di balik tembok itu. Pimpinan pemberontak Rehman Gul akhirnya berhasil ditangkap, sehingga misi pun dinyatakan selesai. Beberapa tahun kemudian setelah penangkapan Rehman Go, seorang pramugari cantik bernama Aisyah sedang terburu-buru menuju bandara. Aisyah secara tidak sengaja menabrak Arjun, lalu ia terpleset dari tangga dan hampir saja terjatuh. Arjun yang melihatnya langsung menolong Aisyah, hingga secara tidak sengaja mereka pun berciuman. Tak lama dari itu Arjun masuk ke pesawat dan ia kembali bertemu dengan Aisyah. Ketika pesawat mengudara, Arjun sesekali memandang ke arah Aisyah. Kemudian, ia memberanikan diri untuk menghampirinya dan berkenalan. Tak lama dari itu, pesawat mengalami turbulensi. Arjun diminta untuk duduk kembali dan menggunakan sabuk pengaman, tetapi ia tidak bisa tenang. Arjun kembali mendatangi Aisyah untuk berbicara dengannya. Setelah kejadian itu, mereka berdua mulai saling akrab dan pada akhirnya menjadi pasangan kekasih. Suatu hari, Arjun berniat melamar Aisyah, namun di saat bersamaan, sekelompok teroris menyerang bandara dan menembak semua orang yang berada di sana. Arjun berusaha melakukan perlawanan, tetapi kakinya justru tertembak. Aisyah yang melihat Arjun tertembak berusaha menyelamatkannya Namun Aisyah justru tertembak oleh teroris Arjun berusaha menjangkau Aisyah Tetapi ia juga tertembak kedua kalinya di bagian punggung setelah dua minggu koma di rumah sakit, Arjun masih bisa terselamatkan. Namun sayang, dia harus mengalami kelumpuhan permanen akibat tembakan yang mengenai syarafnya. Mendengar hal itu, Arjun sangat terpukul dan menambah penderitaannya setelah kematian kekasihnya. Kini sang ibulah yang merawat Arjun. Dia hanya hidup berdua di rumah tersebut. Lamunan Arjun selalu saja teringat pada masa lalu saat Arjun masih sehat dan bersama Aisah. Di lansisi menteri teknologi yang bernama Subra sedang dalam perjalanan dan melihat berita tragedi kejadian di bandara satu tahun lalu. Dari berita itu kini mulai terungkap, ternyata dalang dari kejadian penyerangan di bandara dilakukan oleh orang yang bernama Hamid, pimpinan dari pasukan pemberontak yang menewaskan sebanyak 300 orang di bandara. Arjun yang melihat berita itu langsung teringat akan masa lalunya ketika Arjun dan pasukannya menyerang markas Rehmangul. Ia sempat bertemu dengan Hamid dan ternyata dia adalah anak seorang pemberontak yaitu seorang anak dari Rehmangul. Arjun sangat menyesal telah mengampuni nyawa Hamid pada saat itu. Semenjak Rehmangul tertangkap, Hamid menggantikan posisi ayahnya menjadi pimpinan teroris. Di sisi lain, para petinggi India langsung membahas bagaimana cara mengatasi isu terorisme tanpa harus mengorbankan rakyat sipil. Lalu Subra menyarankan jika India harus memiliki prajurit super. Namun ide Subra ditertawakan oleh para peserta rapat lainnya karena dianggap konyol dan mustahil. Prajurit super hanya ada dalam sebuah film. China. Namun Subra tetap berusaha meyakinkan mereka bahwa saat ini ilmuwan India bisa menciptakan sesuatu yang hebat seperti tentara super. Jika berhasil maka India merupakan negara pertama yang berhasil menciptakan artificial intelligence militer di dunia dunia. Proyek tersebut sedang diteliti oleh ilmuwan muda yang bernama Sabah, yang kini bekerja di RDO, sebuah perusahaan teknologi di India. Di suatu malam, dua orang pencuri masuk ke rumah Arjun. Mereka mengambil barang-barang berharga termasuk merampas paksa cincin ibu Arjun. Arjun sendiri tidak bisa menolong ibunya. Ia hanya tergeletak dan tidak bisa berbuat apapun. Setelah dua pencuri tadi pergi, Arjun hanya bisa menangis dan meminta maaf kepada ibunya. Perdana menteri akhirnya setuju dengan proyek tentara super. Mereka mendatangkan ilmuwan yang bernama Sabah dan menjelaskan jika proyek ini hanya diterapkan untuk tentara yang lumpuh, bukan orang-orang yang punya fisik normal. Subra kemudian mendatangi Arjun, ia menawarkan proyek tentara super kepadanya. Subra menjelaskan bahwa mereka akan menanam chip di dalam otak Arjun. Arjun akan dijadikan proyek prajurit super pertama di India. Hanya saja misi yang Arjun terima tidaklah mudah. Ia harus mencari dan menyerang markas Hamid. Arjun tentu saja setuju dengan tawaran itu karena ia ingin membalas dendam kepada Hamid yang telah menewaskan kekasihnya. Sabah kemudian menjelaskan cara kerja chip canggih itu yang bisa menjadikan Arjun sebagai prajurit super. Para dokter akan menanam chip di bagian otak Arjun kemudian mereka menanamkan komputer mikro di bagian leher dan elektroda nano di beberapa Bagian otot Arjun cara kerjanya adalah chip akan membaca sinyal otak dan mengirimkannya melalui saraf ke sebuah komputer mikro di bagian leher. Komputer mikro itu akan memecahkan kode sinyal yang diterima dari otak, kemudian mengirimkan kode tersebut pada elektroda nirkabel nano yang tersebar di bagian otot, sehingga apa yang dipikirkan oleh otak Arjun semuanya bisa dilakukan oleh ototnya berkat alat tersebut. Setelah operasi selesai, Arjun tersadar, ia merasakan sakit kepala yang luar biasa. Menurut Sabah, hal itu terjadi karena reaksi saraf otak Arjun yang mencoba beradaptasi dengan chip yang ditanam di kepalanya. Arjun mencoba menggerakkan tangannya, namun itu belum bisa. Lalu, ia diminta untuk kembali beristirahat. Seketika, Arjun mendadak bisa menggerakkan tangan dan tubuhnya. Tidak hanya itu, ia juga mendengar suara-suara yang ada di kepalanya. Suara itu adalah suara asistennya, yaitu robot cerdas yang dinamakan Ira. Ya, Error. Neural... Seiring berjalannya waktu, Arjun mulai terbiasa untuk menggerakkan tubuhnya. Ia bahkan sekarang sudah bisa berlari dan sangat ahli dalam hal bela diri. Sekarang Arjun mulai membiasakan diri berkomunikasi dengan Ira. Ira ternyata sangat cerdas. Ia memberikan semua informasi yang diinginkan oleh Arjun. Ira bahkan berhasil melacak pencuri yang pernah membawa cincin ibu Arjun. Arjun merampas kembali cincin itu dari tangan sang pencuri hingga pencuri itu membawa teman-temannya untuk menghajar Arjun. Tidak. 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 Namun kini Arjun berbeda, ia sangat tangkas dan kuat. Hal hasil semua penjahat berhasil dikalahkannya. Tidak. 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 Talaman dari itu polisi berdatangan Arjun segera berlari di atas gedung Namun ia terus dikejar Hingga Ira menggerakkan tubuh Arjun untuk terjun dari gedung itu Supaya bisa menjangkau truk sampah yang sedang melintas di bawah Tetapi karena otak Arjun dan juga Ira sedang tidak sinkron Membuat Arjun mengalami kecelakaan dan terjadi benturan keras di kepalanya yang membuat chip itu error, dan membuat Arjun tidak terkoneksi dengan Ira sehingga tidak bisa lagi mengendalikan tubuh Arjun. Di saat itulah Arjun mulai bermimpi dan muncul sosok bayangan Aisyah. Semua itu terasa begitu nyata, sehingga Arjun tidak bisa membedakan antara mimpi dan realita. Sabah kemudian memperbaiki Ira sehingga Arjun mulai pulih kembali. Sabah mengingatkan Arjun agar tetap terkoneksi. Dengan ira, karena jika pikiran Arjun mengalahkan ira, maka yang terjadi adalah Arjun tidak akan bisa membedakan antara mimpi dan nyata, sehingga ia bisa terjebak di dalam dunia mimpi. Selama dari itu, Arjun dimarahi oleh Subra karena dia melanggar protokol tentara super, di mana ia membuat keributan yang seharusnya tidak terjadi. Arjun sendiri merahasiakan alasan kenapa dia memukuli preman itu, dan berjanji akan menjadi lebih profesional di masa mendatang. Beberapa hari kemudian, sekelompok teroris masuk ke dalam gedung Parlemen India. Mereka menyamar sebagai tentara RAF.

Para pemberontak ini menargetkan serangan terhadap Perdana Menteri. Kebetulan Sabah juga ada di sana untuk menghadiri rapat penting. Ketika para pemberontak mengintai kehadiran Perdana Menteri, Ira mendeteksi kehadiran Hamid di kota Delhi. Dengan melihat kamera CCTV jalanan, ia segera memberitahu Arjun bahwa saat ini Hamid berada di dalam gedung parlemen. Arjun sadar jika Hamid akan menyerang gedung itu. Ia segera menghubungi Subra tetapi semuanya terlambat hingga pasukan teroris meledakan gedung itu. One. Para pengawas segera mengamankan perdana menteri di dalam gedung. Para pemberontak melepaskan tembakan membabi buta yang menewaskan siapapun yang mereka temui. Setelah itu, mereka juga masuk ke ruang sidang dan menyandra anggota parlemen, di mana Sabah menyelamatkan diri dengan berlindung di bawah kursi. Tak lama dari itu, pasukan Raf yang asli baru berdatangan ke TKP, tetapi mereka ditembaki oleh para teroris tersebut. Perdana Menteri berusaha melarikan diri menggunakan pintu darurat, tapi Hamid sudah menunggunya di sana. Ia membunuh semua pengawal dan menangkap Perdana Menteri. Setelah itu, mengunci pintu dan menyandra lebih dari 300 anggota parlemen, termasuk Perdana Menteri. Untuk menangani kondisi darurat ini, Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri yang bernama Vijay agar mengatasi masalah tersebut. Vijay ditelepon oleh pimpinan teroris yang bernama Hamid. Hamid mengaku telah menyandra Perdana Menteri dan meletakkan Sejumlah bom di dalam gedung. Jika pemerintah India berani masuk ke dalam gedung, maka Hamid akan membunuh semua orang yang berada di dalamnya. Hamid kemudian membuat tiga tuntutan. Pertama, ia meminta menteri dalam negeri agar menarik kembali pasukan elit yang telah diturunkan dari atas atap. <San> Sebagai gantinya, Hamid akan membebaskan 50 orang tawanan. Subra kemudian meminta Panglima Perang India agar menarik pasukannya dan menyisakan Arjun sendirian di sana. Ketika anak buah Hamid memeriksa atap gedung, mereka tidak menemukan siapa-siapa di sana karena Arjun bersembunyi di dalam ventilasi. Hamid kemudian memenuhi janjinya. Ia melepaskan 50 orang tawanan. Media heboh memberitakan tentang serangan teroris tersebut. Serangan itu adalah serangan teroris terbesar yang pernah terjadi di India. Selanjutnya Hamid kembali menelpon dengan tuntutan yang kedua. Ia meminta pemerintah untuk membebaskan Rehman Gul. Di mana Hamid memberikan waktu satu jam agar pemerintah membebaskan ayahnya yang bernama Rehman Gul. Menteri dalam negeri mulai kebingungan. Terjadi perdebatan antara kubu Mendagri dengan panglima perang India, sang jenderal tidak setuju jika Mendagri mengabulkan semua tuntutan teroris. Begitu pula dengan Subra, Subra lebih percaya kepada kekuatan Arjun ketimbang harus tunduk dengan keinginan teroris. Menteri dalam negeri hanya menginginkan keamanan perdana menteri. Dia tidak ingin menyerang jika keselamatan perdana menteri terancam. Sementara itu, Arjun berhasil masuk ke dalam gedung dan membunuh beberapa pasukan teroris. Kemudian, Arjun juga berhasil meretas kamera. TV di dalam gedung tersebut kondisi di dalam gedung sekarang bisa dipantau oleh Subra dan Menteri dalam negeri Tak lama dari itu, seorang teroris bernama Hussein ingin melecehkan Sabah, sehingga Sabah berteriak meminta pertolongan, dan suaranya didengar oleh Arjun dan juga Hamid. Arjun langsung bergegas ke ruangan itu, begitu pula dengan Hamid, di mana Subra yang melihatnya melarang Arjun untuk menolong Sabah karena ia khawatir jika Arjun akan tertangkap oleh Hamid. Namun, Arjun tidak peduli dengan ucapan Subra. Ia masuk ke dalam ruangan dan secepat kilat membunuh Hussein dan teman-temannya. Ketika Hamid masuk ke dalam ruangan, mereka tidak menemukan Arjun. Hamid hanya menemukan mayat Husen dan teman-temannya, sehingga ia jadi tahu jika ada seseorang di dalam gedung itu. Ia juga sadar jika orang itu telah meretas kamera CCTV. Karena itulah Hamid segera memutuskan rekaman CCTV. Lalu ia mencoba menghubungi Arjun menggunakan walkie-talkie. <tuh> Dalam percakapan itu, Arjun menjelaskan siapa dirinya, di mana dulu Hamid berhutang nyawa kepada Arjun karena dulu Arjun pernah mengampuni nyawa Hamid. Lalu, Hamid teringat dengan momen tersebut, dan ia juga dapat mengingat wajah Arjun. Tak lama dari itu, Arjun membuang mayat anak buah Hamid tepat di depan wajahnya. Hamid, yang melihat itu, langsung marah dan menghubungi Menteri Dalam Negeri. Menteri kemudian menawarkan uang 10 juta dolar tetapi ia menolak karena bukan itu tujuan utama Hamid Karena kesal Hamid langsung menembak mati seorang anggota parlemen Sebagai bentuk keseriusannya karena Mendagri mengabaikan tuntutan pertamanya Setelah mengetahui betapa kejamnya Hamid, Menteri Dalam Negeri meminta Panglima Perang untuk membebaskan Rehman Tetapi Sang Jenderal tetap ngotot pada prinsipnya yaitu sebuah negara tidak boleh tunduk pada keinginan teroris Tugas Mendagri semakin berat. Ia memerintahkan Subra agar menghentikan Arjun, di mana Arjun kemudian diminta menyerahkan dirinya kepada Hamid supaya tawanan yang lain bisa diselamatkan. Di sana Arjun menuruti perintah atasannya. Namun itu bagian dari strategi Arjun untuk dapat mengalahkan pasukan teroris. Arjun dibawa menghadap Hamid. Di sana ia dipukuli di bagian leher yang membuat Arjun kehilangan kontak dengan Ira. We attack in three, two, no! one. Things going down. Berkat instruksi dari Menteri Dalam Negeri, polisi akhirnya membebaskan Rehman Gul. Mereka membawanya ke bandara dan siap menerbangkan Rehman Gul ke Pakistan sesuai instruksi Hamid. Setelah itu Hamid meminta tuntutan terakhir, yaitu memberikan penerbangan yang aman buat dirinya, agar ia bisa keluar dengan selamat dari gedung itu. Lalu ia meminta remote control bom kepada Saklen, temannya. Kemudian Hamid mengaktifkan bom tersebut dan dalam waktu 25 menit bomnya akan segera meledak. Setelah itu, Hamid membunuh sak karena dia adalah orang satu-satunya yang bisa menjinakkan bom tersebut dan dapat mengadakan misinya. Hamid kemudian meminta temannya, yaitu Mustafa, agar menjaga tempat itu untuk memastikan bomnya benar-benar bisa meledak. Setelah itu, Hamid meninggalkan gedung parlemen menggunakan kendaraan yang telah disiapkan pemerintah. Sementara itu, Sabah secara diam-diam mengambil laptopnya dan ia mengaktifkan kembali ira di dalam otak Arjun. Arjun tersadar, tetapi ia belum mendapatkan kembali ingatannya secara utuh. Arjun kini bermimpi. Ia bertemu dengan kekasihnya Aisyah dan melamarnya. Aisyah menerima lamaran itu dan setelahnya mereka berdansa. Seketika Aisyah menyadarkan Arjun bahwa dunia mereka sudah berbeda. Aisyah hadir dalam mimpi Arjun hanya untuk memberitahu Arjun bahwa ia sangat mencintainya. Dan kini Arjun harus melepaskan kepergian Aisyah. Arjun. Arjun hanya bisa menangis ketika bayangan Aisyah akhirnya memudar. Tetapi setelah itu, ia berhasil menghubungkan dirinya kembali dengan Ira. Ajun kemudian mendapatkan kembali kekuatannya, dan ia berhasil menghabiskan semua musuh yang tersisa di ruangan itu. Lalu Arjun memburu Mustafa. Setelah itu ia menemukan bomnya. Menurut Ira, bom itu adalah bom kimia yang mengeluarkan gas beracun dengan radius sejauh 30 km. Dan itu tidak bisa dijinakan selain menggunakan remote kendali. Arjun meminta segera menghentikan mobil yang mengangkut Hamid ke bandara. Karena Hamidlah orang yang membawa remote kendali itu. Setelah mobilnya dihentikan dan diperiksa, ternyata di dalam mobil itu tidak ada Hamid. Arjun segera mencari Hamid menggunakan bantuan Ira. Diketahui jika gedung parlemen itu memiliki terowongan bawah tanah, tetapi terowongan itu sudah ditutup lama sejak kolonial Inggris. Arjun sadar jika Hamid sengaja mengulur-ulurkan waktu dengan tiga tuntutannya hanya untuk mengebor terowongan tersebut dan melarikan diri dari sana. Lalu Ira memindai kamera CCTV di seluruh jalanan ibu kota dan ia berhasil menemukan Hamid. Arjun segera mengejar Hamid menggunakan sepeda motor. Hamid pergi ke bandara lainnya yang tidak diduga oleh Subra dan Mendagri. Hamid akan Segera lepas landas menggunakan sebuah pesawat. Di sisi lain, Arjun berusaha mengejar pesawat itu dengan kecepatan tinggi hingga motor Arjun mengeluarkan api. Arjun kini berhadapan dengan pesawat tersebut. Ia memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi, kemudian Arjun menjatuhkan diri dan menabrakkan ban pesawat tersebut. Alhasil, Arjun berhasil membunuh Hamid. Ia segera merampas remote kendali bom tersebut. Berkat bantuan Ira, Arjun berhasil menjinakkan bom tersebut. Tak lama dari itu, para tawanan berhasil keluar dari gedung parlemen. Tak dari itu Subra menghubungi Arjun Ia mengucapkan terima kasih kepada Arjun Sang pahlawan super yang telah menyelamatkan warga Delhi Subra juga mengatakan bahwa mereka telah membunuh Rehman Dengan cara membuangnya dari pesawat Dan film pun berakhir Oke semoga kalian terhibur dengan film ini Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penyampaian yang kurang maksimal Silahkan komentar untuk kritik dan sarannya Terima kasih Salam berbahan